lagi pada channel Energi Surya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang speedometer APV. Seperti yang rekan-rekan ketahui, speedometer APV ini menunjukkan RPM pada sisi sebelah sini. Ini kecepatannya, ya, kecepatan pada sebelah sini. Ini untuk bensinnya, ukuran bensinnya, dan ini untuk temperaturnya. Sebelah sini menyala karena bensinnya akan segera habis. Selain itu, di speedometer APV juga terdapat odometer ya, trip A, trip B, dan tanda titik 3. Nah, di sini istimewanya teman-teman, ternyata pada speedometer APV itu bukan hanya menunjukkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Ternyata di speedometer APV ini ada satu rahasia yang mungkin rekan-rekan yang belum ketahui, yaitu rahasianya di layar MID-nya. Jadi MID-nya cukup minimalis ya, ini MID-nya teman-teman. MID-nya cukup minimalis ya, cuman tersimpan satu rahasia. Rahasianya apa? Kita lihat. Ternyata speedometer APV ini lampunya bisa diredupkan atau diterangkan dengan cara kita menekan tombol yang sebelah kanan ini. Dari odometer kita pindah ke trip A, trip B, lalu ke titik 3 ini. Untuk mencerahkan, kita tekan lebih lama lagi. Kita lihat, tekan 1, tambah redup dia. Bulatan ada 4, maka tambah terang dia. Jadi kita bisa terangkan atau redupkan speedometer APV ini ya. Di mana fungsi ini berfungsi apabila kita berkendara malam. Kalau terlalu terang biasanya pada jendela seperti ini, saya lihatkan pada sisi jendela. Nah, itu akan mantul apabila saat kita melihat spion. Maka perlu kita redupkan. Kita coba redupkan. Dia sudah tidak mantul di kaca. Cara meredupkannya cukup dengan menahan stick pada sebelah kanan ini ya saja ya. Menahan agak lama sedikit. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai APV. Ya, jangan lupa like dan subscribe channel Energi Surya. Selamat malam. Terima kasih.